الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ونصلي ونسلم على رسوله القائل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قد غفر لك من تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Imam EJK Masjid Jawatan Kuasa serta seluruh Sof Kepimpinan Masjid Mubudiah, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, tetamu Allah yang berbahagia sekian. Apa khabar semua? Pertama dan selamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat saya dan tuan-tuan beriktikaf di masjid yang indah ini untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia fi sabilillah, sehinggalah dia balik, dan bukan sehingga habis kuliah. Lau samahallah, na'uzubillah, kalaulah tuan-tuan balik ni tak dan sampai rumah, tiba-tiba kena lenyek pula dengan lori trela, contoh, na'uzubillah, mati pula tuan-tuan, ada dikira fi sabilillah syahid. Tingginya tuan-tuan martabat kita yang menghadiri majlis ilmu yang seperti ini. Terujanya saya juga berjumpa dengan tuan-tuan berkuliah di masjid yang indah ini, tuan-tuan tak terfikir sebelum ini. Berjumpa dengan tuan-tuan di masjid ini, sekali imbas saya tengok wajah tuan-tuan dan puan-puan, memang wajah ahli syurga, tuan-tuan. Aminlah sikit. Ada nur belaka, tuan-tuan. Jadi pesan saya kepada ahli syurga sekalian, wajah ahli syurga sekalian. Kalau esok lusa kiamat, tuan-tuan, barat kata kiamat 2012. Siap buat filem lagi. Sekarang dah 2018. Entah Jumaat depan ke, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tempuh kiamat, jangan risau tuan-tuan ahli syurga, insya-Allah masuk syurga. Saya pesan satu je. Jangan makan anggur lama sangat dengan bidadari dan pasangan hidup di syurga, tuan-tuan. Sebab satu hari di syurga sama dengan 1000 tahun kat dunia. Kalau tuan-tuan ghalik khayal makan anggur bertepuk tampar dengan bidadari dan pasangan hidup di syurga, saya bimbang saya dah rentung kat tempat lain. Na'udzubillah. Jadi masuk-masuk jangan petik anggur dulu, tuan-tuan. Masuk-masuk terus cari Ustaz Dr. Zamri Mantok, tuan-tuan. Boleh ke boleh, tuan-tuan? Saya pegang janji tersebut. Kalau tuan-tuan duduk-duduk tak jumpa juga, tuan-tuan, tanyalah Allah, ya Allah, kat mana Dr. Zamri Mantok yang buat kuliah dekat masjid aku baru ni? Kalau tanya Allah pun tak jumpa juga, tuan-tuan, bantu dan syafaatkan saya, tuan-tuan. Boleh ke boleh? Baik, macam tak nak jawab, tak sudi, tuan-tuan. Boleh ke boleh? Tuan-tuan? Saya bantu ataupun pegang janji tersebut. Baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya diberi amanah untuk membicarakan tentang satu tajuk, iaitu tentang keberkatan rezeki, keredaan Allah. Aku pun tak faham tajuknya macam mana. Tetapi apapun, tuan-tuan, untuk mendapat keberkatan rezeki keredaan Allah ini, tuan-tuan, ada beberapa lah perkara yang boleh saya sampaikan. Pertama, kita kena tahu bahawa rezeki ini bukan sahaja duit. Ramai orang yang merasakan rezeki itu duit. Betul ke betul, tuan-tuan? Kebanyakannya lah orang di luar sana, tuan-tuan ahli syurga lain maqam dah ni. Sebenarnya, tuan-tuan,
Sihat tu rezeki ke tak rezeki, tuan-tuan? Rezeki. Dapat istiqamah ke Masjid Ubudiyah saf pertama pula tu, tuan-tuan. Rezeki ke tak rezeki? Rezeki besar tu, tuan-tuan. Dapat anak-anak yang soleh, rezeki tak rezeki? Rezeki, tuan-tuan. Dapat faham apa yang ustaz mengajak, rezeki tak rezeki? Rezeki. Dapat isteri yang solehah, tak pukul suami, rezeki tak rezeki, tuan-tuan? Rezeki, tuan-tuan. Dapat tahu banyak jalan raya, tuan-tuan, tanpa menggunakan GPS, rezeki tak rezeki? Rezeki, tuan-tuan. Ya, begitu juga, tuan-tuan. Sihat tubuh badan dan seumpama dengannya, semua ini boleh dinamakan rezeki. Kesimpulannya, sesuatu benda yang positif yang kita dapat daripada kurniaan Allah, bukan mesti duit, semuanya dinamakan rezeki. Baik, tuan-tuan, siapakah owner ataupun pemilik rezeki ini? Soalan bodoh, tuan-tuan. Siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teorinya, tuan-tuan. Budak darjah satu pun boleh sebut. Praktikalnya di alam yang benar, tuan-tuan, tak ramai mengiktiraf Allah sebagai pemilik rezeki, tuan-tuan. Ya. Dia bergantung kepada benda-benda yang lain sebagai pemilik ataupun pemberi rezeki. Oleh sebab itu, tuan-tuan, bila kita kata rezeki itu luas, dunia ini boleh katakan keseluruhannya rezeki, dan owner dan pemiliknya adalah Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil rezeki, tak boleh ambil begitu aja. Kena jumpa owner dan pemilik dia. Saya buat analogi begini. Katalah tuan-tuan nak beli kambing. Tuan-tuan terus masuk kandang kambing ke tuan-tuan jumpa tuan kambing? 3 saat dari sekarang. Kalau tuan-tuan terus ambil kambing, tuan-tuan masuk kandang, ada dua risiko paling kurang. Yang pertama, tuan-tuan, di flying kick oleh tuan-tuan kambing-kambing kerana terkejut, tak kena bau, tak kena siapa yang nak mengambil dan menceroboh ni, tuan-tuan. Dia tanduk, di flying kick habis kita. Risiko pertama. Risiko kedua, tuan-tuan, tuan kambing akan ambil senapang gajah, Piramli kata, dan menembak penceroboh yang datang. Tetapi kalau tuan-tuan jumpa tuan kambing, owner dan pemilik kambing, tuan-tuan tak ada sebarang risiko. Bahkan tuan-tuan akan dialu-alukan. Dia kata, welcome, welcome, buy one, free one. Beli satu, percuma satu. Dialu-alukan. Tidak ditendang oleh kambing-kambing lain kerana terkejut, dan tidak juga ditembak oleh senapang gajah oleh pemilik ataupun owner kambing itu sendiri. Macam itulah rezeki ini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terus dia ambil, tuan-tuan, langgar pantang larang dia, tuan-tuan, tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kadang-kadang susah. Banyak dia punya selok-belok. Itulah yang dinamakan tidak berkat. Itulah yang namanya tidak berkat. Sebab berkat ini, tuan-tuan, an-numu waziyadah, dia tumbuh dan bertambah. Ya. Kadang-kadang banyak hairnya. Tetapi tuan-tuan, kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang punya rezeki ini, empunya kepada alam ini, biasanya ada keberkatan. Itu yang kata buy one free one tu. So, itulah yang saya boleh ulas dari sudut pertamanya tentang keberkatan rezeki. Tuan-tuan kena jumpa pemilik rezeki. Ya. Yang kedua, tuan-tuan, mengenai mengecap keredaan Allah. Keredaan Allah ni, tuan-tuan, tidak lari kepada dua perkara. Berapa perkara, tuan-tuan? Dua. Yang pertama, motif kita buat sesuatu perkara kat dunia ini mestilah hanya senya bermotifkan lillahi ta'ala, kerana dia. Bukan kerana benda lain. Yang kedua, tuan-tuan, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan redha dia buat sesuatu benda kebaikan hanya senya kerana Allah, mengharapkan pahalanya, mengharapkan redha-Nya,
bukan bermotifkan pak mertua, bukan memotifkan orang, bukan memotifkan dimotifkan oleh paksaan, bukan dimotifkan oleh duit, bukan dimotifkan oleh harta, bukan dimotifkan oleh pujian. Idok. Semuanya dimotifkan benda yang kita buat, benda baik ni, kerana dia sahaja nak mendapat redhanya, nak mendapat pahalanya, nak mendapat syurganya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tuan-tuan, tata cara untuk membuat perkara, sesuatu perkara yang baik itu, setelah mana motifnya kerana Allah, mestilah tata cara yang betul yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kerangka ta'rif ataupun pengenalan tentang tajuk yang saya pun susah nak faham, keberkatan ataupun keberkatan rezeki, keridhaan Allah. Itu mukadimah dia supaya faham apakah dia berkatnya rezeki, apakah dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Justru daripada tajuk yang kita telah bedah maksud dia, maka kalau tuan-tuan nak dapat keridhaan Allah, tuan-tuan kena ikut segala apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Kita ni betul-betul macam hamba. Memang kita hamba pun, walaupun orang setiap kali bulan 8 confuse, saya ni merdeka ke hamba, ustaz? Kejap-kejap hamba, kejap-kejap merdeka, kejap-kejap hamba, kejap-kejap merdeka. Confuse dia, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan merdeka, bebas. Hamba tak bebas. Kalau kita tanya hamba abdi, kan? Kita tanya hamba abdi, apa yang kamu makan? Hamba abdi akan kata, aku makan apa yang tuan aku bagi aku makan, dan apa yang tuan aku benarkan aku makan. Wahai hamba abdi, apa yang kamu pakai? Hamba abdi akan jawab, aku pakai apa yang tuan aku bagi aku pakai, dan apa yang tuan aku benarkan aku pakai. Itulah dia hamba abdi. Tuan-tuan, kita juga rupanya hamba. Hamba kepada Allah yang turut segala perintahnya dan tinggal segala larangannya. Itu tata cara yang Allah gariskan. Kena ikut, baru dapat redha. Selain daripada motifnya adalah kerana Allah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, kita dalam masa yang sama orang kata merdeka pula. Tadi dah hamba Allah, merdeka pula, ustaz. Macam mana? Confuse. Bermakna tuan-tuan, kita bebas menjalankan penghambaan kita kepada Allah selaku hamba Allah yang Islam itu secara bebas, tanpa sekatan, tanpa diskriminasi, tanpa ada ugutan. Itu maknanya bebas. Selagi mana kita nak nama amalkan Islam, tuan-tuan, disekat, diperli, didiskriminasi, kan, apatah lagi diburu dan dibunuh, selagi itu kita tidak merdeka. Maknanya hamba Allah yang merdeka adalah hamba Allah yang merdeka mengamalkan Islam dan tuntutannya tanpa sebarang sekatan. Ya. Baik. Maka oleh sebab itu, nak dapat redha Allah ini, tuan-tuan, nak betul-betul jadi macam hamba dia, turut kehendak dia, ikut apa dia, ada tiga tips. Betul-betul insya-Allah Allah redha sebab kita ni bersifat macam hamba dia sungguh, bukan tuan, bukan Tuhan. Ada berapa tips, tuan-tuan? Tiga. Yang pertama, tuan-tuan, hilangkan tuhan-tuhan selain daripada dia. Cuba ulang, tuan-tuan. Hilangkan tuhan-tuhan selain daripada dia. Tuan-tuan, apakah dia maksud Tuhan? Assalamualaikum. Tuhan bukan Allah. Sebab Allah sendiri berterus terang kat dalam Quran dengan firman-Nya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat seseorang yang mengambil hawa nafsu dia sebagai ilah atau sebagai Tuhan? Nafsu, kata nasi Arab, boleh. Cendoi, tak ada hal. Laksa, okey.
kan? Semuanya dituruti, dipatuhi, diikuti, dituruti tanpa disangkai. So dia telah pertuhankan nafsu. Nafsu cakap apa? Semua okey, ikut, turut, patuh, taat. Tak ada hal langsung disangkai. Maknanya dia telah bertuhankan nafsu, bertuhankan Allah. Bertuhankan nafsu. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat, Jabir radhiyallahu anhu. Satu ketika, dia ni dah lama tak makan daging. Bila dah lama tak makan daging, rindu nak makan daging, dia pun pergilah pasar. Pergi pasar, beli daging. Balik ke rumah, bertembung dengan Umar bin Al-Khattab. Umar ni tinggi takwa dia. Kita kenal bahawa Umar ni, tuan-tuan, bengking je, tuan-tuan. Kan? Bengking, bengih. Tetapi dia juga terkenal dengan tinggi takwanya. Kerana Umar ni, idza salaka hadha tariq salaka syaitan tariqan akhar. Jika Umar lalu jalan hadapan ini, syaitan akan konah baring, telinga cecah jalan raya, tak berani jalan yang Umar lalu. Pasal apa? Pasal Umar ni, tuan-tuan, kuat takwa dan tinggi takwa dia. Bertuhankan Allah yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda lain. Contoh, bila dia ni qiyamul lail, tengah-tengah qiyamul lail malam hari, dia terdengar bisikan gerakan hati, "Umar, malam masih panjang, malam masih muda, tidurlah lagi. Apa hal nak bangun awal sangat ni? Bini kau pun tengah tidur tu." Dia akan tambah rakaat qiyamul lail dia, tuan-tuan. Kalau dia nak sedekah, tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan, RM5. Tiba-tiba nak sedekah tu, teringat, terdengar bisikan, terasa dalam hati, "Ayuh Ma, RM5 tu besar, lari bajet, sekarang dah 16%, bahaya, lari nanti bajet." Umar akan buat apa? Dia tambahkan lagi, tuan-tuan, dia punya sedekah. Lagi goda, lagi taat. Lagi goda, lagi taat. Itu sebab syaitan konah baring. Dan Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan, satu-satunya hamba Allah yang saya baca dalam lipatan sejarah yang kuat menangis malam hari, sehinggalah dekat dua pipinya ada garisan khattul aswadain, dua garisan hitam, kerana kuat menangis. Tuan-tuan, kalau orang garisan hitam kerana kuat menangis kat pipi, tak pernah dengar. Paling kuat pun Kasim Selamat je, tuan-tuan. Betul? Itu pun glaukoma. Orang kata mata jadi tak nampak, lepas tu boleh operate lagi. Dr. Asmadi tolong operate. Bila dah operate, tuan-tuan, tengok Sabariah pula menipu dia. Contoh, kan? Dia garpunya balik, tuan-tuan. Itu mata je, tuan-tuan, tak nampak. Yang dipanggil glaukoma, bahasa perubatan. Ini pipi jadi hitam, ada garis. Hai, ganas, tuan-tuan. Maknanya tinggi takwa Umar. Jabir ni bertembung dengan Umar. Umar pun tegur, "Be, apa kat tangan kau tu, be?" Dia tak cakap macam tu lah, tuan-tuan. Ini dah terjemah bahasa Kuala Kangsar lah. Dia cakap Arab. Tuan-tuan, ketika tu Jabir dah merah muka dah. Dia kata, "Hai, kena aku ni, kena." Dia pun kata, "Wahai Umar, aku dah lama tak makan daging ni, kan? Jadi rindu, rasa teringin nak makan daging. Kau pergilah ke pasar, belilah daging, makan daging. Mah balik rumah bolehlah soal, suruh bini masak makan sama-sama daging." Ketika tu Umar dia kata, "Wahai Jabir, adakah setiap kali nafsu kamu nakkan sesuatu, kamu sentiasa turuti, patuhi, ikuti, turuti? Sekarang Tuhan nafsu yang kontrol kau, dan kau telah bertuhankan nafsu ke, ataupun kau yang kontrol nafsu?" Merah muka Jabir, tuan-tuan, malu. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu sebab poin pertama saya tadi, untuk jadi betul-betul nak garap keredaan Allah, nak jadi hamba dia, iaitu hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. Dia tu siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertuhankan duit. "Ustaz, duitlah yang bagi saya mulia, yang bagi hilangkan masalah rumah tangga, hilangkan masalah hidup saya. Duitlah." Ada tak orang cakap begitu, tuan-tuan? Ada. Kau orang sinilah. Orang sini muka ahli syurga. Saya cerita ni orang Mongolia Utara. Orang sini pun ada juga.
Tuan-tuan, biasanya Allah marah, tak redha. Hilang keberkatan hidup dia dengan benda yang dituhani dia. Iaitu Allah bagi ujian dengan tikus, contoh. Gigit dia punya kabinet dapur. Gigit-gigit tak sempat nak repair lagi, tuan-tuan. Allah, mesin basuh pula rosak. Tak dan mesin basuh rosak, tuan-tuan. Motor pula bersepah aksiden. Tak dan motor besar bersepah aksiden. Rumah pula kena pecah pencuri. Semuanya ni yang jenis makan duit punya, tuan-tuan. Sedangkan orang keliling kiri kanan, tak masuk pula pencuri tu. Rumah kita pula yang tergerak hati dia nak pecah. Tuan-tuan, tak dan pula rumah pecah pula, tuan-tuan. Motor bersepah, tuan-tuan. Anak pula jadi paling degil. Kena hantar motivasi paling mahir pun tak jadi juga. Semuanya jadi uji dengan duit. Sehingga seolah Allah nak kata, sekarang aku nak tengok duit yang selesaikan masalah kau ke ataupun aku. Biasanya lah, bukan mesti. Itu tanda-tanda keberkatan, rezeki dia hilang. Sebab dia ada Tuhan lain selain daripada Allah, iaitu duit. Ada orang, tuan-tuan, bertuhankan suplemen. Ustaz, duit, ubat dan suplemen ni lah yang bagi saya kurih dan sihat. Herbalife, contoh. Kalau kat TV ni dah kena ban dah, tersebut je nama. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak dia kurih dan sihat ke tak sihat, tuan-tuan? Payoh, sebab dia bertuhankan selera. Membujur lalu melentang sapu. Mana tom yum? Mana nasi Arab? Mana cendol? Mana mi rebus? Mana laksa? Boleh pula ke, tuan-tuan, membujur lalu melentang sapu? Segalanya, tuan-tuan, disapunya, tuan-tuan. Tiba-tiba makan ubat kurih, mana nak jadinya? Kalau dia bertuhankan Allah, dia akan dengar kekasih Allah punya pesanan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna lam nashba'. Kami kaum yang tidak makan melainkan ketika mana rasa lapar, dan ketika mana kami makan sekalipun tidak sampai kenyang. Maksimum 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 bernafas. Dia, tuan-tuan, kena pula bulan puasa 3/3 dengan makan. Lapar benar, bertuhankan selera. Sembahyang tarawih, sembahyang juga, tuan-tuan. Tapi bukan kerana Allah, tuan-tuan. Kerana orang candan semua pergi, aku tak pergi, teruk sangat pula. Pergilah juga, tuan-tuan. Pergi-pergi nampak Tok Imam macam dua. Mengantuk, perut kenyang, tuan-tuan. Sujud-sujud, terkeluar balik, cendoi bersalut ayam percik, tuan-tuan, kat sejadah. Contoh. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dia kata ubat tu yang bagi dia sihat. Itu sebab dalam ilmu perubatan, doktor perubatan pun dia tak boleh mendabik dada sangat. Sebab yang baik kanser pun, kemoterapi pun ada yang baik kanser, hemopati pun ada yang baik kanser, tradisional pun ada yang baik kanser. Begitu juga air zam-zam aja pun ada yang baik kanser. Menunjukkan bahawa asy-syafi, penyembuh, adalah siapa, tuan-tuan? Allah. Ubat tu wasilah aja. Tapi ada orang bertuhankan ubat dan suplemen, hilangkan tuhan-tuhan itu. Ada orang bertuhankan isteri. Awak tak ada, mati saya sekeluarga. Ada tak, tuan-tuan, orang macam tu? Hui, awak lipatkan baju, saya gosokkan baju, masak, jaga anak. Hui, tuan-tuan, biasa, tuan-tuan, orang macam ni diuji dengan benda yang dituhani. Bukan mestilah, tapi biasanya gitu pattern dia. Ketanda hilang keberkatan dia. Dan tengok bini dia, ada lelaki lain pula main kayu tiga, tuan-tuan. Baru tahu langit tinggi rendah. Aku harapkan kau, rupanya kau yang main kayu tiga. Aku ceraikan kamu. Sudah, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hilangkan tuhan-tuhan selain daripada dia. Itu sebab, tuan-tuan, ketika mana kita terlampau yakin dalam isu anak-anak ni, kita rasa kita boleh ubah dia, sedangkan kita tidak boleh ubah perangai anak kita.
Kita rasa kitalah bertuhankan diri sendiri boleh ubah perangai anak kita. Rupanya tidak berubah. Sebab apa? Sebab Allah yang sebut law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalaulah kamu kumpulkan segala harta kekuatan kat dunia ni untuk kamu jinakkan hati manusia. Jinak hati manusia tu termasuk anak kita lah tuan-tuan. Supaya dengar kata kamu, cinta kamu, sayang kamu. Nescaya tak boleh, Allah kata. Tetapi Allah lah yang memegang dan melembutkan hati-hati manusia. Maka kalau anak tu nak lembut tuan-tuan, bertuhankan Allah. Minta Rabbana hablana min azwajina. Minta betul-betul taat kepada dia, ikut ajaran dia tuan-tuan. Biasanya insya-Allah tanda berkatnya anak dia menjadi. Saya ada hujah. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita rasa kitalah yang paling sibuk. Anak ni sampai terabai. Kadang-kadang bukan sibuk mana pun, buat-buat sibuk. Buat-buat sibuk kat mana? Dekat kedai. Minum, mengopi, mengetih tak habis-habis tuan-tuan. Habis main secawan, tukar pula tuan-tuan, mahkota dewa. Habis mahkota dewa tuan-tuan, kau tukar pula kopi power. Habis kopi power tuan-tuan, tukar lagi kopi janda. Tak bangun-bangun, tunggu siapa nak bayar. Sambil main dam haji tuan-tuan. Dahlah dam haji dipatuakan haram. Sebab bunuh haji. Sebelum naik haji makan satu, makan satu, makan satu. Ya tak? Dah naik haji seroban ada kepala satu kat atas. Mengundur makan, ke depan makan. Kau makan aku, aku makan kau balik. Patut dah naik haji lagi tawaduk. Ni dah naik haji lagi huru-hara makan orang. Sambil tengok WWE Smackdown wanita. Itulah kerjanya. Mana nak ada masa. Terabai lah anak ni tuan-tuan. Biasa anak yang terabai, sama ada disengajakan atau tidak disengajakan tuan-tuan, menjadi ke tak menjadi tuan-tuan? Bapak jenis kuat, obsession, anak ditinggal. Macam anak yatim lah tuan-tuan. Biasa menjadi ke tak menjadi tuan-tuan? Hidup tuan-tuan. Cuba tengok. Kita bukan kutuk anak yatim. Kadang-kadang anak yatim ni lah tuan-tuan yang teruk akademik dia, lompat pagar sekolah, ceruk pelajaran dia, degil boleh tahan tuan-tuan. Yelah, mak bapak tak ada, duduk dengan nenek, duduk dengan opah, kan? Duduk dengan pakcik, kadang-kadang duduk dengan ni, tak adalah dapat kasih sayang sangat. Orang yang selalu dapat pengabaian ini, anak-anak dia biasanya begitu. Tetapi tidak ditunjukkan benda ini oleh Ibrahim AS. Dialah orang paling kuat obsession kat dunia. Betul tuan-tuan? Lahir-lahir anak je Ismail tuan-tuan, dah obsession kat Mekah. Mekah pula tuan-tuan, tempat orang tak ada. TNB tak ada tuan-tuan. Ayo pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan. Tetapi kerana apa? Kerana ikut arahan Allah, dia obsession ke Palestin. Mula-mula Siti Hajar tak perasan. Diingatkan saja Nabi Ibrahim nak bawa mengembara. Tengok-tengok dia tinggal. Dia kejarnya tuan-tuan. Abeh, abeh. Macam itulah kalau Kelantan tuan-tuan kan. Tengok-tengok Nabi Ibrahim tak tulis pun belakang. Tiba-tiba Siti Hajar sambil-sambil kejar tu dia tanya, Allahu amaraka bizalik? Adakah Allah yang suruh kau buat begini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim toleh jawab sepatah je, naam. Lepas tu pergi balik Palestin. Siti Hajar jawab, yakin dengan ketaatan kepada Allah, ada keberkatannya, anak insya-Allah semuanya terjaga. Kemudian Siti Hajar jawab, idzan la yudayyana. Kalau begitu Allah tidak sekali-kali akan mempersiakan kita. Datang sekali tuan-tuan dah besar, datang kali kedua bina Kaabah, datang kali ketiga nak sembelih. Kalau fikir logik tuan-tuan, tak menjadi dah Ismail ni, mesti jadi mak rempit punya. Ya tak tuan-tuan, kalau bahasa dalam tak zaman kita lah tuan-tuan, jarang-jarang jumpa anak tu biar. Tetapi tuan-tuan, anak dia jadi anak yang bagus, soleh. Sampai jadi Nabi pula. Sebab apa antaranya? Faktor keberkatan dan keredoan yang bila segalanya ikut perintah Allah, termasuklah Nabi Ibrahim diuji untuk sembelih. Sembelih benda yang paling disayangi. Sebelum ni isteri lama tak ada anak. Inilah satu-satunya anak dia Ismail. Dah dapat sayang, jarang-jarang jumpa kerana ikut perintah Allah. Suruh sembelih pula. Tak apalah.
janji redanya. Aku hambanya. Bismillah, ya Allah Akbar. Ganti dengan Gibash. Maka jadilah anak dia juga anak yang soleh, iaitu Ismail alaihissalam juga adalah Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, oleh sebab itu, kalau kita taat kepada Allah, simptom rezeki yang melimpah bahawa anak ni anak yang soleh, kita akan nampak rezeki kita melimpah anak-anak yang insya-Allah turut kata baik, soleh, solehah. Bahkan kalau kita tengok anak kita tidak betul, tuan-tuan, ada masalah, mak bapak yang perlu istighfar dan bertaubat dulu. Sebab dia diamanahkan untuk mendidik anak tapi sibuk mengopi dan mengetih. Maka dia perlu istighfar, minta ampun kepada Allah, buat baik kepada Allah, cari redha Allah. InsyaAllah rezeki anak dia itu akan mendapat anak yang soleh. Balik kepada tips yang pertama tadi, tuan-tuan, hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. So tuan-tuan, sempena tahun baru yang tak adalah baru sangat ni, tuan-tuan, dalam Islam, marilah kita hilangkan Tuhan-Tuhan yang bersuara kat dalam hidup kita untuk mendapat satu keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada. Kalau tak dapat buang malam ni, satu pun, tiga pun jadilah. Kalau tak dapat tiga pun, lima pun jadilah. Banyak benar rasanya Tuhan kat dalam dunia, kat dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Bertuhankan betina, bertuhankan suami, bertuhankan isteri, bertuhankan duit, bertuhankan telefon, bertuhankan macam-macam, tuan-tuan. Hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. Yang satu, barulah Allah redha, barulah rezeki itu Allah nak sudi untuk membuka kepada hamba dia jenis begini. Itu sebab kita dengar cerita, tuan-tuan. Bila kita taat betul Allah kepada Allah, cari redha dia, buru redha dia, jadi hamba dia betul-betul. Kadang-kadang sampai tandanya dia sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Sikit-sikit minta kepada Allah, sikit-sikit mengomel kepada Allah. Kan? Sampai tuan-tuan nak minta parking pun minta ke Allah juga. Betul tuan-tuan. Wa iza sta'anta, Nabi kata fasta'in billah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak minta pertolongan, minta pada Allah. Jika nak kamu nak sesuatu, minta pada dia juga. Kita JKK, menteri, ketua kampung tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Minta pada Allah dulu, tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang, ya Allah, hari ini aku nak beli bayam. Bolehkah aku beli bayam? Sentiasa mengomel-ngomel, tuan-tuan. Tengok jam, ya Allah, rasa nak parking. Boleh bagi aku parking, ya Allah. Tuan-tuan, Allah boleh je angkat kereta tu, takut kita je yang pingsan. Pusing sekali lagi, biasanya jumpa parking. Cuba try, tuan-tuan. InsyaAllah tak jadi. Sebab kita, tuan-tuan, banyak menolak Tuhan. Tapi kalau kita dah tahap macam tu, tuan-tuan, saya cari orang-orang yang suluk, dia dengan Allah tu tinggi, sentiasa berkomunikasi dengan Allah, hidup dia Allah, zikirnya Allah, redha tertingginya Allah, dia berkomunikasi 24 jam dengan Allah, tuan-tuan akan tengok benda tu jadi. Itu tanda rezekinya barakah. Parking pun rezeki, tuan-tuan. Barakah, dapat keberkatan. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah, itu yang pertama, hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. Yang kedua, faham ya, yang pertama tadi, point. Yang kedua, tuan-tuan, adalah kuasa menyalahkan diri sendiri. Cuba ulang, tuan-tuan. Kuasa menyalahkan diri sendiri, itu juga nak dapatkan rezeki yang bagus, dapat keridhaan Allah. Sebab berdasarkan firman Allah, apa firmannya? Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa musibah yang melanda diri kamu dalam apa jua bentuk berpunca daripada diri kamu, Allah kata dalam surah Al-Isra. Bermakna apa, tuan-tuan? Quran ni untuk siapa? Untuk kita, panduan manusia. Tiba-tiba Allah kata ada musibah, mu punca dia. Sudah hampir menjadi habit kepada manusia, dia suka menyalahkan benda lain kecuali diri dia. Dia salahkan tuan-tuan bini, disalahkan suami, disalahkan isteri, disalahkan Tok Imam, disalahkan JKK, disalahkan penghulu, disalahkan ketua kampung, disalahkan pemimpin negara, disalahkan siap. Yang ku tak tahan, traffic light pun disalahkan. Padahal dia yang keluar lambat.
traffic light tu merah, tak hijau-hijau. Tidak, tuan-tuan. Terlepik light dia kutuknya. Celaka kau, lambat benar nak hijau. Tuan-tuan, seolah-olah dia nak bagi tahu, hey, kau semua salah. Aku je yang betul. Bermakna dia telah bertuhankan siapa, tuan-tuan? Bertuhankan diri dia sendiri. Ego lah tu bahasa mudahnya, tuan-tuan. Ego adalah sejenis Tuhan. Agak-agak owner rezeki, pemilik rezeki marah ke tak marah, tuan-tuan? Bukan marah, sangat marah. Disudi untuk membuka pintu rezekinya kepada kita. Ui, banyak hidup yang tidak berkat, lagi banyak yang susah. Jadi tips yang kedua, untuk jadi dapat keredaan Allah, untuk jadi hambanya yang tunduk patuh, kuasa menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau tuan-tuan tak faham apa yang saya terangkan, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya yang tak edarkan nota tambahan. Ya, saya yang tersediakan slide PowerPoint bincang dengan penganjur. Saya yang tak tunjukkan video-video. So jangan, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Tapi tuan-tuan pun salah juga. Sebab prinsip ni nak pakai bersama. Tuan-tuan yang menyandor je sampai jadi mengantuk, mana nak faham? Tuan-tuan yang tak bawa buku catatan, tuan-tuan yang tak duduk kat speaker yang dekat sikit supaya boleh dengar, ada mana nak faham? Salah siapa tuan-tuan? Salah kitalah. Tuan-tuan, bila sama-sama menyalahkan diri sendiri, dia timbul satu kekuasaan. Itu yang saya kata kuasa menyalahkan diri sendiri. Apa kuasa dia? Kuasa membetulkan kesilapan yang dia sendiri telah iktiraf. Pada musibah ketidakfahaman kuliah ini, ada saham pada aku, ada saham aku di dalamnya. Maka dia jadi apa? Dia nak membetulkan kesilapan dan saham yang ada kat dalam musibah tidak faham kuliah tadi. Maka manusia akan jadi apa? Fastabiqul khairat. Saya pun beria-ria nak bagi nota, bagi lagi pengajaran, bagi pula PowerPoint. Tuan-tuan pun beria-ria nak bawa tercatatan, beria nak buat rakaman, duduk pula bersungguh, ada meja pula contoh. Kan aman dunia. Tuan-tuan, kalau kalau bayangkan kat dunia ini seluruhnya tuan-tuan menyalahkan diri sendiri. Contoh berlaku kat dalam keluarga. Saya ini tajuk keluarga dan family ni antara tajuk favorite. Katalah berlaku sesuatu masalah kat dalam keluarga. Dekat anak lah tuan-tuan. Tengok-tengok anak minum air ketum campur ubat nyamuk. Contoh. Ketagih pula tu tuan-tuan. Tiba-tiba suami kata, ini semua salah abang. Ini semua salah abang. Abang yang kuat mengetih, mengopi sangat. Sampai anak tak abai. Tak tahu yang dia minum air ketum. Ini salah abang. Si suami kata. Isteri kata, tak bang. Bukan salah abang. Salah saya bang. Saya yang menjadi sayap kiri kat dalam keluarga ni, tulang belakang kepada keluarga ini. Sepatutnya saya support abang yang suka mengopi tu. Tapi tidak. Saya seluka berkumpul dengan anak-anak, kutuk abang secara berjemaah. Salah saya bang. Salah saya. Isteri kata tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, anak pula kata, mak, abah, bukan salah abah, bukan salah mak, salah saya. Saya yang membenarkan diri saya dipengaruhi oleh mat-mat ketum tu. Sebab membiarkan diri dipengaruhi sampai terpengaruh adalah pilihan. Maka salah saya sampai mak abah hari-hari pergi sekolah pening dengan perangai saya jumpa guru di situ. Salah saya. Anak cakap macam tu pula. Tiba-tiba bibik pun mengaku juga, salah saya pak. Saya yang mengganggu keteteraman dalam rumah tangga ini pak. Contoh. Tuan-tuan rasa tenteram tak keluarga tu tuan-tuan? Assalamualaikum. Aku tanya ni tuan-tuan, tenteram aman ke tak aman tuan-tuan? Aman lah. Maka masing-masing akan berlumba-lumba membetulkan kesilapan yang dirasa ada saham pada kesilapan tersebut. Maka manusia berlumba-lumba membuat baik. Yang tak amannya jadi macam mana? Ini semua salah awak. Wah, macam itulah tuan-tuan. Konflik keluarga sekarang ni makin dahsyat. 11 saat satu penceraian kat Malaysia. Main saat tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan yang rahmati Allah SWT. Saya kaji dalam isu kekeluargaan ni. Punca masalah anak-anak ni banyak.
yang kesan yang kita nampak sebelum cerita punca, kategori masalah anak-anak ni tuan-tuan banyak, tetapi dua yang tertonjol. Berapa yang tertonjol tuan-tuan? Dua. Pertama, kategori anak yang tak suka lekat kat rumah dengan kawan dia tuan-tuan, dengan motor dia tuan-tuan, cyber cafe dia, dengan tak lekat rumah lah tuan-tuan, nak ajak makan nasi pun payah. Tu kategori pertama tuan-tuan. Kategori kedua, lekat kat rumah tapi sayang, dia kunci bilik tuan-tuan, tak keluar-keluar bilik tuan-tuan. Kena pula ada access unify dan ya, streaming internet. Bila keluar must time makan. Tu pun bukan dengan mak bapak. Tunggu mak bapak tak ada, keluar tu macam ping penter tuan-tuan. Ding 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 ding. Buka sangin tuan-tuan, ambil makanan, bawa dalam, masuk dalam bilik, kunci balik. Tu kategori kedua. So anak kita tuan-tuan, kategori yang mana? Pertama ke kedua? Ketiga, siapa sebut tu? Aku tak ajar lagi. Bila kami kaji tuan-tuan, sama ada masalah yang tertonjol itu kategori pertama atau kedua, rupanya tuan-tuan, puncanya adalah mak bapak. Kita buat questionnaire, kita tanya soalan, edarkan soalan, feedback tuan-tuan, rupanya mak bapak. Sebab mak bapak apa tuan-tuan? Itu sebab penting, kuasa menyalahkan diri sendiri ni. Rupanya mak bapak tuan-tuan biasa menggunakan tiga laras bahasa dalam berkomunikasi dengan anak-anak dia. Bukan tiga bahasa, tiga laras bahasa. Laras bahasa pertama, dia suka guna volume 20. Hai, Aiman, hai, hai, Aiman. Satu bukit candan dengar tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan, dengan rakan semesyuarat tingkap dia, ya tak? Rakan membawang dia, rakan sejawat dia, volume 5 je macam dalam kelambu. Awak bawa potluck ni, apa sampai petang, kenalah teman bawa sampai bilik, matching lah. Umbul volume 5 macam dalam kelambu tuan-tuan, dengan anak sendiri pencing kubur. Saya panggil pencing kubur lah tuan-tuan, sebab kalau anak kita mati kat dalam kubur, nanti anak kita soleh-soleha, berjalan pencing tu tuan-tuan, tak betul eh. Dengan pencing kubur gitu, volume 20, wah. Kalau tuan-tuan di tempat mereka, tuan-tuan suka tak lekat kat rumah? Assalamualaikum. Aku tanya ni, siapa yang kena berubah tuan-tuan? Mereka ke kita? Kuasa menyalahkan diri sendiri. Itulah petua dia tadi. Itu laras bahasa pertama. Laras bahasa kedua pula dah lah volume 20. Bila bercakap pula asyik nak tunjuk salah aje. Macam tak ada benda baik budak tu buat. Kenapa usia adik? Kenapa akademik kau teruk? Kenapa mengaji macam ni? Kenapa tak dengar cakap mak abah? Kau ni Allah. Macam tak ada benda baik budak tu buat. Sampai budak-budak bertukar nilai. Bertukar apa tuan-tuan? Bertukar nilai ni maksudnya dia tak suka buat benda baik, dia suka buat benda jahat. Pasal apa? Bila buat benda baik, mak bapak tidur, makan cendol dekat tepi Sungai Perak, kan, main WhatsApp, update Facebook dengan Instagram. Oi tuan-tuan, sampai anak kata boring lah buat balik. Mak bapak aku buat tak tahu je. Tapi bila anak buat jahat, tiba-tiba mak bapak caring dan prihatin. Pandang muka anak, cakap dengan anak, tepuk anak. Sampai anak kata, seronoknya buat jahat. Mak bapak aku caring. Faham tak faham ni buat? Ini nama bertukar nilai. Saya cakap betul sebab kita biasa jumpa kes-kes macam ni kat sekolah. Tuan-tuan, ada seorang budak ni perempuan. Akademik dia bagus. Kurikulum dia bagus. Tak ada masalah, satu sekolah suka, cikgu suka, kawan-kawan ramai. Tiba-tiba buat kes yang sangat pelik. Sampai kes besar lah tuan-tuan. Sampai terpaksa panggil mak bapak. Bila panggil mak bapak tuan-tuan, patutnya mak bapak datang muka dia cuak. Tak tuan-tuan? Mesti rasa, apa ni macam ni, malu ni habis. Tengok mak bapak datang tuan-tuan, senyum dia. Menyerangin je orang Perak kata tuan-tuan. Menyerangin je, senyum, dia peluk je mak bapak, dia cium. Kan, gembira macam selesai masalah. Rupa-rupanya bila tanya dalam, mak bapak dia dah lama bercerai. Dah lama dia tak jumpa mak bapak dia depan mata dia bersama. Dia sanggup buat benda pelik tuan-tuan untuk berjumpa dengan mak bapak dia tuan-tuan. Tu dia. Ni zaman-zaman pelik. Jangan sampai anak bertukar nilai.
Sebab kita selalu tuan-tuan torture sangat, beria sangat, sampai dia tak suka buat benda baik, suka buat benda jahat. Sebab tak ada perhatian. Itu laras bahasa kedua. Laras bahasa ketiga, oi lagi dahsyat tuan-tuan. Dalam volume 20, bila bercakap nak tunjuk salah. Yang ketiga pula, bila bercakap suka benar, membanding-bandingkan dengan anak yang lebih bagus ataupun anak jiran sebelah yang lebih bagus. Kau ni nak jadi apa? Kau tengok yuk, akademik bagus, ngaji bagus, dengar cakap mak dengan abang. Kau ni nak jadi apa? Kau tengok anak Ustaz Zamri mantap. Contoh, tuan-tuan. Ui, macam tak ada tuan-tuan harga diri. Dia dipijak-pijak kat lantai. Kalau tuan-tuan di tempat mereka, tuan-tuan suka lekat kat rumah. Assalamualaikum. Teman tanya ni. Suka? Dah dapat jawapan kan, mereka tak suka lekat kat rumah dan suka berkurung kat dalam bilik. Siapa yang kena berubah sebenarnya? Mereka ke kita, tuan-tuan? Kuasa menyalahkan diri sendiri. Tuan-tuan, anak kita tidak bodoh nak dibanding-bandingkan. Tetapi mereka berbeza-beza kepandaian. Kalau semua jadi doktor, jadi profesor, siapa nak jadi Tokey Chandler? Betul, tuan-tuan? Ha, kita kenal itu saja tu. Kalau semua jadi Tokey Chandler, tuan-tuan, siapa nak jadi Tokey Laksa Mirbut? Kalau semua jadi Tokey Mirbut, Tokey Laksa, tuan-tuan, siapa nak buat jalan? Kalau semua dia nak buat jalan, siapa nak jadi arkitek? Kalau semua jadi arkitek, siapa nak jadi askor? Anak kita tidak bodoh, tapi berbeza-beza kepandai. Jangan dibanding-bandingkan. Itu sebab sampai cerita Melayu dulu, adalah keluar cerita apa, Maria Mariana, yang era Fazira dengan Ziana Zid, yang mak bapak dia suka banding-bandingkan. Kau ni Mariana, kau tengok kakak kau Maria, polis, berdisiplin, bagus. Kau ni nak jadi apa, kupu-kupu malam ke keluar malam? Tengok kakak kamu ni. Apa respon Ziana Zin Mariana tu? Saya ni macam bukan anak mak. Memotak tuan-tuan. Saya tak tengok tuan-tuan. Tapi saya tak tengok, tapi tertengok. Dah tertengok pula, aku khatamkan sampai habis. Bagus pula cerita tu. Point dia membanding-bandingkan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, ada seorang cerita mak bapak dia ni bagus. Dia tengok potensi anak dia ni, tak menongkoh gayanya dapat profesor doktor ni. Asyik merah je markah dia. Tapi nak kata bodoh, tak bodoh. Ada benda yang dia boleh harapkan. Ada potensi yang boleh dicongkir. Dia tengok anak dia, kalau tengok cerita, mesti tengok cerita Pascal. Cerita combat, kan? Kalau pergi ke pasar, ke kedai ke, mesti nak suruh belikan pistol senapan. Kalau bergaduh dengan adik, mesti cerita jenis-jenis askar Rambo, tuan-tuan. Dihantar ke askar, tuan-tuan. Baik, sungguh, tuan-tuan. Hampir setiap tahun dapat anugerah cemerlang. Dalam masa yang semaya, sama sembahyang tak tinggal, baca Quran bagus, hormat mak bapak, lantak dia dah nak jadi apa? Ini semua anak nak diustadkannya. Tuan-tuan, beragama ni wajib. Menjadi orang agama macam aku tu sunat, tuan-tuan. Bukanlah sunat, tak wajib. Beragama ni sampai tua wajib. Tapi menjadi orang agama pilihan. Ni semua anak diustadkan, lantak dia dah nak jadi apa, tuan-tuan? Nak dibanding-bandingkan, tuan-tuan. Yang penting sembahyang bagus, hormat orang tua, pandai baca Quran, kiamulannya bagus. Lantaklah dia nak jadi askar ke apa, Pascal ke apa. Tuan-tuan tak marah, semangat dia ni. Tiga benda dia buat itu, tuan-tuan, menyebabkan anak tuan-tuan jadi liar rupanya. Kuasa menyalahkan diri sendiri. Bahkan disahkan sekarang ni, anak-anak kurang kasih sayang. Ada dah 11 saat satu perceraian, tak tahu hal rumah tangga. Tuan-tuan, antara sebab berlaku LGBT, antaralah. Hari-hari tuan-tuan, kalau gay tu, anak lelaki yang gay ni, dia selalu tengok mak dia, ataupun sorry, dia selalu tengok bapak dia didera oleh mak dia. Lelaki dera isteri biasa, tuan-tuan. Ni dah terbalik zaman ni. Mak dera suami, mak dera bapak. Jiran taman saya, tuan-tuan, ada kawan saya tu cerita, dia tak pernah menipu. Dia kata dia nampak depan mata sendiri, tuan-tuan, isteri hantu kepala suami dekat pagar rumah. Macam, kau ada? Tuan-tuan, itu sebab bila, tuan-tuan, saya tengok, tuan-tuan, ingatkan benda ni kes terpencil. Rupanya makin ramai, sebab ramai yang lelaki sekarang ni jenis, kalau orang Jawa sebut momong, tahu momong?
Momong ni jenis duduk rumah, jaga anak, masak, sidai kain. Isteri yang kerja. Tak apalah kalau dalam Islam ada redha, ada persepakatan, harus. Cuma kadang-kadang isteri naik kepala. Bila naik kepala dia rasa, kau makan rezeki aku je. Tak dengar cakap aku. Diam. Hantuk kepala tuan-tuan. Macam tu lah. Tengok pejabat tuan-tuan. Ha, pejabat agama betul. Ada sekali kawan saya tu cerita, ada suami isteri datang. Ha, nak minta kaunseling, dan lepas kaunseling dia kata dia nak buat keputusan sama ada cerai lepas kaunseling tu ataupun repair balik masjid yang dah retak. Suami datang tu berseroban tuan-tuan, bukan seroban sembahyang macam tu tuan-tuan, no. Seroban bandage, luka kepala, luka rupanya jenis bini dera suami tuan-tuan, isteri bini dera suami tuan-tuan. Bini tu tuan-tuan, dia ketuk suami dia pakai botol kaca. Sebelum tu dia fikir macam mana aku nak bantai suami aku ni. Masa dia tak membalas. Kalau masa dia jaga kan, masa dia sedia, kederak dia kuat juga. Kan? Jadi dia fikir pagi petang siang malam, masa bila yang suami dia tak bertindak balas. Dia fikir keluar idea masa tengah solat. Dia tunggu suami dia solat sujud, ambil botol kaca. Tu yang berseroban tu tuan-tuan. Bandage. Itu sebab suami-suami pun sekarang bimbang, terpaksa sembahyang pakai helmet. Tuan-tuan, gay ni tuan-tuan. Tengok suami, bapak dia kena hantam hari-hari dengan mak. Dia tolong, nak tolong bapak dia, kau jangan masuk campur. Pah! Kena tampar pula tuan-tuan. Lah-lah dia pangkah kamus hidup perempuan dalam diri dia. Sebenarnya banyak lagi perempuan yang bagus kat dunia ni. Isteri Tok Imam, isteri SU, isteri pengusi, isteri Ustaz Damri Bantap, contoh. Tapi disebabkan mak dia ni dah jadi ikon wanita ganas sedunia, dia dah mula pangkah, akhirnya dia suka lelaki je. Jadilah dia homoseksual dan akhirnya, jadilah gay dan akhirnya terlibat kepada homoseksual. Lesbian, sama. Anak perempuan ni hari-hari tengok mak dia tuan-tuan, kena smackdown dengan bapak dia. Guna tali pinggang, guna smackdown, tumbuk. Dia nak tolong mak dia, kau jangan masuk campur. Tendang pula. Maka dia mula pangkah kamus hidup lelaki dalam diri dia. Padahal banyak lagi lelaki yang bagus. Dr. Zamri Mantap, Tok Imam, ni tak? Tuan-tuan, aminlah sikit. Tapi disebabkan bapak dia dah menjadi ikon lelaki jahat sedunia, dia dah mula bangkak, akhirnya dia suka perempuan je. Membawa kepada lesbian dan akhirnya musahakah. Hubungan seksual di antara perempuan dan perempuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kuasa menyalahkan diri sendiri antaranya balik kepada isu kekeluargaan tadi. Anak sekarang ni kurang kasih sayang. Kasih sayang ni keperluan macam makan minum. Keperluan. Dia tak dapat kat rumah, dia wajib cari kat luar. Kalau kat luar dia jumpa ustaz, Tok Imam tak apa. Jumpa imam muda ke pencetus ummah ke. Boleh tahan lah. Dia jumpa Dr. Zahmi Mantap ke. Boleh kira lah tu tak. Tapi kalau kat luar dia jumpa Adi Manis. Adi Manis. Abang Negro tuan-tuan. Dia jumpa Cikaru ke, Bosia ke, Bojan ke, nak jadi apa tuan-tuan? Baru-baru ni IPTAS kita tuan-tuan diserang oleh Abang Negro. Sekarang ni pun ada juga, cuma kadang-kadang ialah berita kat paper. Sebab khabar ni diikut masa. Tuan-tuan, Abang Manis ni ayat power tuan-tuan. Adi Manis sentiasa guna bahasa lembut. Dapat keputusan periksa bagus, dia baginya tuan-tuan bunga, dia belanjanya minum, belanja minum pula gelas besar, dua straw, laga-laga dahi, deng 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 deng. Ya, hari-hari buat video call, video call tuan-tuan, pimpin tangan, bagi bunga, video call, belanja minum, sebut pula lembut, Adi Manis. Sampai anak perempuan kita tu tuan-tuan tak pernah rasa kat rumah biasa apa. Yalah, volume 20, cakap nak tunjuk salah, suka dibanding-bandingkan. Itulah kat rumah. Tiba-tiba kat luar tak pernah dengar tuan-tuan. Kat rumah itu bahasa dia. Kat luar dia tengok dapat macam tu pula. Tiba-tiba anak perempuan kita pun, apakah ini? Tak pernah rasa kasih sayang macam tu tuan-tuan. Sampai jadi kes, walaupun mak bapak dah bela 19-20 tahun, sanggup dia tinggalkan mak bapak ikut Abang Negro.
Setengah tu tuan-tuan nikah benar tuan-tuan, sanggup murtad ikut Abang Negro. Abang Negro tu bukan nak apa sangat pun tuan-tuan. Bawa kata pepatah Melayu apa? Habis madu, sepoh dibuang. Mengandung budak tu akhir. Dah mengandung baru tahu langit tinggi rendah. Barulah nak jumpa Abang Manis balik. Abang Manis, Abang Manis kena bertanggungjawab dengan kandungan kita. Muka confident dia tuan-tuan. Abang Manis pun dah lama duduk Kuala, makin fasih cakap bahasa Melayu. Dia pun kata, hei betina, kalau kau dengan aku mudah-mudah kau bagi, tak mustahil kau dengan lelaki lain sama je. Blah, itu bukan anak aku. Baru tahu langit tinggi rendah tuan-tuan. Jumpa pula mak. Mak jangan marah, orang tu tak bertanggungjawab. Apa hai? Saya dah mengandung 5 bulan. Astaghfirullahalazim. Mak AJK Masjid Ubudiah nak. Kau jangan conteng arang kat muka mak. Mak suruh belajar bukan berzina. Dia tampaknya tuan-tuan. Jumpa pula Abah. Abah jangan marah, orang tu tak boleh jawab. Mak pun tak suka. Kenapa? Saya dah mengandung 5 bulan. Astaghfirullahalazim. Abah AJK PIBG sekolah lama kau nak Idrisia. Kau jangan conteng arang kat muka Abah. Mana nak letak muka Abah suruh belajar mengapai Quran. Bukan berzina. Apa? Backhand pula. Tadi mak forehand, bapak backhand tuan-tuan. Forehand, backhand. Pimpong jadinya tuan-tuan. Ting keluar mentui. Perut dah buncit tuan-tuan. Dia pergi kat klinik-klinik besar, gugur ke dalam. Kita tahu nama klinik tersebut tuan-tuan. Banyak klinik-klinik besar kat bandar besar yang buat duit dengan menggugurkan anak. Bukan semua, tapi banyak ada juga. Yang jenis tuan-tuan berotak sikit tuan-tuan, pakailah jubah besar sikit. Yalah kali pertama mengandung mungkin perut tak berapa besar sangat. Tuan-tuan bila dah mengandung ataupun dah lahir, letaklah kat depan Masjid Ubudiah. Contoh-contoh, ini bukan Ubudiah kat sini tuan-tuan. Ini Ubudiah kat Mongolia Utara. Tuan-tuan yang rahmati Allah, yang jenis tak ada kepala otak lagi tuan-tuan, buang terus dalam tong sampah. Yang jenis tuan-tuan hilang lagi pertimbangan rasa tuan-tuan, di flush di dalam tandas, hilang. Berlaku kat kampung saya tuan-tuan, tak berlaku kat Eropah, tak berlaku dekat China, tak berlaku dekat tuan-tuan Amerika. Berlaku kat kampung aku tuan-tuan. Anak tu supaya polis tak boleh detect, mak bapak tak tahu, selesai masalah kononnya. Nak tahu dia buat apa? Dia blend dalam blender tuan-tuan. Syaitan pun angkat tangan. Aku pun tak buat macam ni babe, syaitan kata. Aku suruh kau berzina aje, kau blend anak kau. Sifu, berguru syaitan tu dengan manusia. Allah, soalan saya mudah. Siapakah hakikatnya yang membuang anak itu? Assalamualaikum. Aku tanya ni, siapakah hakikatnya yang membuang anak itu tuan-tuan? Kita mak bapak ganeh benar. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saya suruh bagi kasih sayang tu peluk mereka 24 jam hidup. Kalau dengan kita 24 jam pun tapi hanya diusrahkan oleh TV dengan handphone masing-masing je, orang Kuala Lumpur kata apa berharap. Tetapi biarlah masa yang berkualiti macam Ibrahim dan Ismail. Saya tahu tuan-tuan sibuk. Tapi Nabi Ibrahim lagi sibuk. Tetapi dia menggunakan masa yang berkualiti dengan Ismail. Selain daripada taat dia kepada Allah, barulah dapat anak yang rezeki berkah. Rezeki yang besar juga, anak yang soleh. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, antara simptom anak ni yang dah terlajak cerita benda ni, antara simptom anak yang kurang kasih sayang. Kalau dia masa kecil tuan-tuan, dia terpaksa ditenangkan menggunakan gadget, menggunakan mainan, menggunakan video game, menggunakan macam-macam mainan lah. Tuan-tuan bayangkan, kalau tarik semua benda tu, boleh? Boleh kontrol anak tu? Itu tanda-tanda kasih sayang dah nipih ataupun dah hilang. Kalau anak tu besar, dia dah banyak, tanda dia, anak tu dah tak suka kongsi banyak benda dengan kita. Dulu masa sekolah rendah, ui, mak nak tahu kan, tadi kan, kat sekolah kan, sebenarnya kan, ada je cerita dia. Dah besar ni, kau okey? Okey. Ada masalah? Tak ada. Betul ke? Ya. Sepatah je tuan-tuan. Maknanya dia tak percaya kat kita. Dia lebih percaya kawan-kawan dia kat Facebook dan Instagram dan TikTok. Contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan.
Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibu bapa kuasa menyalahkan diri sendiri. Allah, kuat benar aku mengopi ni. Kurang tahajud aku, patutlah nakal anak aku. Tak berkat rezeki aku seorang ni, iaitu anak aku. Kuasa menyalahkan diri sendiri. Jelas ya tuan-tuan, maksud poin kedua untuk jadi hamba Allah yang diredai, hamba dan dapat rezeki yang berkat. Ini sebagai contoh je dalam isu kekeluargaan. Kuasa menyalahkan diri sendiri. Sama juga tuan-tuan, masalah negara sekarang tuan-tuan, huru-hara, kewangan turun, mata wang hilang, mata wang semakin merodoh, inflasi tinggi. Salah siapa tuan-tuan? Pulak dah. Aku dah ajar dah tuan-tuan, salah siapa? Salah kita lah. Kan Allah kata, ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa musibah yang melanda diri kamu berpunca daripada diri kamu sendiri. Iya ke tuan-tuan? Sebab negara kita negara demokrasi berparlimen, yang naik ke orang atas, orang bawah yang mangkuk. Betul ke tak betul? So salah siapa? Salah tuan-tuan lah. Ada orang kata, ustaz cakap baik sikit ustaz ya, teman tak pangkuk dia. Contoh, betul kau tak pangkuk dia, tapi apa yang kau buat supaya orang lain pangkuk seperti mana yang kau pangkuk? Buat apa? Mengopi banyak, menomnyam banyak, duduk tengok astro, melepak banyak. Kau buat apa kerja? Tak marah tuan-tuan, semangat je. So salah siapa tuan-tuan? Kuasa menyalahkan diri sendiri. Itu poin nombor dua untuk mencapai keredaan Allah dan rezeki yang barakah. Yang ketiga, yang terakhir, tak tahulah yang terakhir ke yang keberapa, saya rasa nak bagi 5 poin kalau sempatlah tuan-tuan. Terengganu pun dah nak lawan Perak dah ni. Tak apa tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu menerima hukum kesengajaan. Cuba sebut tuan-tuan. Itu poin dan tips nombor 3. Menerima hukum kesengajaan. Diambil daripada perkataan sengaja. Bahasa mudahnya menerima takdir lah tuan-tuan. Sebab Allah sebut apa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidaklah yang memusibahkan kita dengan apa jua jenis musibah, melainkan ianya telah dituliskan. Past tense tu, telah dituliskan oleh Allah. Illa ma kataballahu lana. Lana ni ianya adalah bagus untuk kita. Walaupun nampak mata kasar macam musibah, tetapi ianya bagus untuk kamu. Sebab Allah kata illa ma kataballahu lana, bukan alaina. Lana dalam bahasa Arab is good for us, tapi kalau alaina baru masuk tak bagus, celaka ataupun bala. So kita menerima hukum kesengajaan. Apa yang berlaku kat keluarga kita sekarang, contoh, itu adalah kesengajaan yang Allah nak ianya berlaku. Kalau kita protes banyak sangat, bermakna kita protes kesengajaan yang Allah nak ianya berlaku. Bermakna bahasa mudah, kita protes siapa tuan-tuan? Allah. Agak-agak owner rezeki marah ke tak marah tuan-tuan? Bukan marah, sangat marah. Dia sudi untuk membukakan pintu rezekinya kepada kita. Tak berkat tuan-tuan hidup. Tuan-tuan yang rahmati Allah, begitu juga tuan-tuan dengan apa yang berlaku pada kampung kita, negeri kita, negara kita adalah satu kesengajaan yang Allah telah tuliskan dan nak ianya berlaku. Nak, memang nak. Dan ianya bagus untuk kita. Sudah. Pula ustaz ni biar betul aku tengok macam sesat je. Tuan-tuan, saya masih ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengimbangkan 2 prinsip. Imbang tu yang payah tu. Iaitu di antara jabariyah dengan qadariyah. Di antara apa tuan-tuan? Jabariyah dengan qadariyah. Jabariyah ni maksudnya segala-galanya Allah yang tetapkan, tak ada campur tangan langsung manusia. Sesat ke tak sesat tuan-tuan? Sesat juga. Tak payahlah berusaha, tak payahlah belajar, tak payahlah ikut kuliah. Akhirnya Nabi Isa, tunggu je lah Nabi Isa turun, tunggu je lah Imam Mahdinya turun. Allah semua telah tulis, Allah dah tetapkan, tak berguna usaha. Sesat ke tak sesat tuan-tuan?
Sesat apa nama dia tadi? Jabariyah. Lawan dia tuan-tuan adalah Qadariyah. Qadariyah ni tuan-tuan kontra habis, tak ada campur tangan Allah. Duit teman. Tengok kat bank, nama teman, usaha teman, duit teman, duit aku, aku. Langsung tak ada campur tangan Allah. Sesat ke tak sesat tuan-tuan? Sesat juga. Dia lupa rupanya duit yang paling besar Allah bagi adalah nyawa dan kesihatan. Ada jual kat kedai? Tidak. Nyawa tak ada. Tidak. Kesihatan tak ada. Apa pun tak jadi tuan-tuan. Usaha pun tak boleh. Kerja pun tak boleh. Mengusahakan duit dan perusahaan pun tak boleh. Bisnes pun tak boleh. Apa pun tak jadi. Tiba-tiba duit teman. Amboi. Orang sini orang terpaling. Qadariyah tadi tuan-tuan sesat ke tak sesat tuan? Sesat juga. Ahli sunnah wal jamaah mengimbangkan di antara keduanya. Contoh begini. Katalah berlaku tuan-tuan tsunami Palu, Aceh. Contoh. Dia tak protes. Dia terima. Allah, ini takdir yang Allah telah tetapkan. Aku tak protes. Sebab kalau aku protes, seolah-olah aku protes kesengajaan yang Allah nak ianya berlaku. Apa yang Allah tulis tu aku protes. Aku protes qada qadar. Bahasa mudahnya aku protes apa? Allah, aku tak nak. Aku terima benda ni. Tapi dalam masa yang sama, tidak menolak untuk aku membuat, mengesan alat tsunami dan berusaha untuk berusaha untuk tidak lagi terkena tsunami dengan alat-alat bantuan yang canggih. Itu baru tuan-tuan balance. Katalah kena jerebu pula tuan-tuan. Dia tak kecoh-kecoh. Allah, ini kesengajaan yang Allah nak ianya berlaku. Aku tak protes. Tapi tidak menolak untuk aku memadamkan api yang timbul dan tidak membakar sampah belakang rumah di musim jerebu ini. Barulah ahli sunnah wal jamaah. Faham ke faham tuan-tuan? Memanglah anak dia serabut. Dia relax. Allah, aku terima apa yang kau nak ianya berlaku. Mesti ada hikmah. Tetapi tidak menolak untuk aku belajar ilmu parenting dan kekeluargaan dalam Islam. Supaya anak aku tidak lagi jadi begini. Baru ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak perasan Allah selalu bagi apa yang kita perlu berbanding apa yang kita mahu. Jelas ke jelas ayat tu? Kadang-kadang kalau segala yang kita mahu kita dapat, kita jadi siapa tuan-tuan? Assalamualaikum. Aku tanya ni, kalau segala yang kita mahu kita dapat, kita jadi apa tuan-tuan? Jadi Tuhan lah. Jadi Tuhan lah, jadi Tuhan. Sedangkan kita ni hamba, jadi Firaun kan? Tuan-tuan, tetapi Allah selalu bagi apa yang kita perlu berbanding apa yang kita mahu. Sebab lukisan takdir Allah kepada dunia ni dan kehidupan kita adalah yang terbaik dan tercantik. Tak pernah silap walaupun sikit. Walaupun mata kasar kita nampak silap. Saya ambil contoh mudahlah tuan-tuan. Tuan-tuan, rupanya tuan-tuan, bila berlaku musibah ni ada 9 rahmat di sebalik musibah. Saya nak sebut 9 ni panjang pula, tapi yang popularnya 3. Berapa tuan-tuan? 3. Yang pertama tuan-tuan, kerana Allah nak naikkan martabat kita di sisinya. Sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Yang jika Allah nakkan sesuatu kebaikan kepada hamba dan kepada seseorang, Allah akan bagikan dia musibah. Asyaddul bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat bala dan ujian adalah para nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian mereka yang selepasnya dan mereka yang selepasnya. Tuan-tuan, adakah Nabi Ibrahim dibakar kat dalam api tanda Allah benci kekasihnya Ibrahim? Adakah Nabi Zakaria Yahya digergaji kepala sampai terbelah dua tanda Allah benci Nabi Allah Zakaria Yahya? Adakah Nabi Muhammad disusahkan 13 tahun kat Mekah sampai makan kulit-kulit binatang yang direbus, biji-biji kurma yang dikulum seorang sedikit dengan sahabat-sahabat yang lain, tanda Allah benci kekasihnya Muhammad? Adakalanya musibah kena kita kerana Allah nak naikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi naik martabat rahmat ke musibah tuan-tuan? Jadi kenapa gundah gulana? Belajarlah menerima hukum kesengajaan. Tuan-tuan, kadang-kadang bukan yang pertama, yang kedua,
Allah tak nak naikkan martabat, tapi Allah nak hapuskan dosa. Yalah, sebab Allah nak hapuskan dosa dia melalui istighfar, tak istighfar-istighfar pula dia. Allah nak hapuskan dosa melalui langkah dia ke masjid, ke ubudiyah, tak sampai-sampai pula ke masjid. Allah nak hapuskan dosa dia melalui sedekah ke Palu, Sulawesi, kedekut tak hidup masjid. Allah bagi aksiden secara paksa. Mungkin, contoh, dengan aksiden tu dia sabar, tuan-tuan. Akhirnya dia dihapuskan segala dosa dia. Dihapuskan dosa rahmat ke musibah, tuan-tuan? Rahmat. Jadi kenapa gundah gulana? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nasabin wala hamm wala hammin wala farajin wala khaufin hatta asy-syaukati allati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataaya." Tidaklah ketakutan, tidaklah seseorang yang menerima ketakutan, kesakitan, kebimbangan, ketakutan sehinggalah duri yang mencucuk kaki dia yang dia rasa sakit, melainkan kesemuanya adalah kifarah kepada dosa-dosa dia. Itu dalil dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada kalanya tuan-tuan tak nak juga Allah ampunkan dosa. Allah ada kalanya nak tukar dengan sesuatu yang lebih baik. Allah nak tukar dengan sesuatu yang lebih baik, rahmat ke musibah, tuan-tuan? Rahmat, contoh macam saya pergi Kelantan masa banjir besar dekat Kelantan tu lah, 2014 ke 16 kan, antara yang teruk kena dekat Kuala Krai, spesifik lagi Dabung. Pergi kat Dabung tu tuan-tuan, oh, sekolah tenggelam, sekolah pun tenggelam, tuan-tuan, kerasin kereta api habis. Saya pergi pembersihan kat rumah penghulu. Bila pergi-pergi tu tuan-tuan, tiba-tiba sampai depan rumah penghulu tu, tuan-tuan, nak bersihkan, tuan-tuan, dia tercegat tengok saya 5 saat atas bawah, atas bawah. Tiba-tiba dia kata, "Allah, syukur banjir pula dah." Ini betul-betul menerima hukum kesengajaan. Kita pun tanya, "Kenapa pak cik syukur pula?" "Saya ni lama dah nak jumpa ustaz. Biasa tengok kat TV je. Hari ni bila banjir, ustaz sendiri datang depan rumah saya. Syukur banjir, rupanya ada peminat aku kat Dabung, tuan-tuan." Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, "Ustaz, syukur banjir. Isu dia jumpa saya tu dah selesai dah. Saya tengok depan rumah dia, tuan-tuan, penuh majalah, tanah hampir tak nampak. Tanah tak nampak sebab penuh majalah." Dia pun kata, "Ustaz, rumah saya ni dulunya besar. Tapi makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin sempit." "Pasal apa? Pasal apa, pakcik?" "Sebab isteri saya suka benar kumpul majalah. Majalah apa? Majalah nonanya, mingguan wanitanya, dekonya, URTV, mangga, betik, rambutan, nenah. Semua ada. Lepas tu dia tak nak buat. Bila datang banjir, ustaz, clear bah." Dia kata, "Lapang rumah, teman." Dia kata, "Syukur banjir." Oh, rupanya Allah nak ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nampak, tuan-tuan? Tuan-tuan, kebetulan dia kata, "Ustaz, syukur banjir. Rumah hamba ni," dia kacik kelata lah, tuan-tuan, "rumah hamba ni 8 tahun dah tak basuh." 8 tahun dah tak basuh, tuan-tuan, rumah ni. "Oh, mari banjir, ustaz. Ustaz basuh ni macam baru rasanya." Tuan-tuan, masa tu tak ramai lagi jumpa yang jenis bersyukur macam tu ketua kampung ni, tuan-tuan, sebab Allah ganti sesuatu yang lebih baik. Tapi 3-4 tahun lepas tu, ramai orang Kelantan bersyukur banjir. Pasal apa, tuan-tuan? Dapat rumah baru, boh. Rumah baru, tuan-tuan. Peri pula tu. Allah. Jadi apa yang tuan-tuan gundah gulana kepada masalah yang berlaku itu baru 3 daripada 9. Menerimalah hukum kesengajaan. Sebab Allah tidak pernah silap dalam menentukan takdir, lukisan takdirnya kepada kita sama sekali. Semuanya ada hikmah yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita boleh baca, kadang-kadang tak boleh baca. Tuan-tuan, barulah kita buat 3 benda ni, kita akan dapat redha Allah. Kita bertindak jadi betul-betul macam hamba. Ulang balik yang 3 tadi apa? Yang pertama apa? Hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. Yang kedua, kuasa menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, menerima hukum kesengajaan. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ada 2 lagi poin sikit.
Dua ni pendek je. Boleh tunggu sikit lagi tuan-tuan. Dihabarkan tuan-tuan ceramah malam ni habis pukul 12. Tuan-tuan boleh tunggu. Boleh tunggu. Tunggu-tunggu balik. Tuan-tuan tunggulah. Aku nak balik. Tengok tahu tengah dulu tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebab nak cerita berkat rezeki keredaan Allah, tak tahu nak mana pulang. Takut-takut tak sampai masuk. Keberkatan rezeki keredaan Allah. Yang kedua, yang keseterusnya, yang keempat. Tuan-tuan, supaya kita ni tuan-tuan redha, pasrah, murah rezeki tuan-tuan. Bersyukurlah. Apa dia tuan-tuan? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur, Allah kata nescaya aku confirm wa almost nak sangat tambah rezeki kamu. Tetapi bila kamu banyak komplain, tak redha, kufur, sesungguhnya azab aku sangat pedih di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, syukur senang sebut. Agak-agak tuan-tuan sekarang ni bersyukur ke tak bersyukur? Mungkin bersyukur, kita boleh sebut bersyukur. Tapi berapa persen? Bila tanya persen, berapa persen? Assalamualaikum. Pulak dah, terdiam. Tuan-tuan, kita nak tahu kita ni bersyukur ke tak bersyukur. Saya baca satu buku tu. Seseorang tu dia mampu menyenaraikan benda yang disyukurinya selama 5 minit, kurang 5 minit, sebanyak 100 ataupun lebih. Acu try test. Saya ambil kertas tuan-tuan, mula-mula dululah zaman jahiliah. Senarai 10 je yang keluar, habis 5 minit, macam tak cukup masa. Seolah-olah apa? 10% je kita bersyukur. Yalah, itu banyak sangat komplain dalam hidup. Faham ya? Kalau orang yang bersyukur tuan-tuan, melempah-lempah benda nikmat yang mudah disebut, kurang 5 minit sampai 100. Teman berlatih tuan-tuan. Berlatih. Eh, lama-lama sampai tuan-tuan. Sampai nampak muka anak gitu pun dah ada 10, 20 benda yang kita syukuri. Alhamdulillah, muka anak aku elok, tak ada bulat-bulat. Ya Allah, ada dua mata bukan satu, alhamdulillah. Mata pula tak juling, elok, alhamdulillah. Ada pula hidung pula tak rompong. Ada dua, alhamdulillah. Giginya tak rongak, alhamdulillah. Ya Allah, macam bibir dia tak sumbing, alhamdulillah. Muka dia dah banyak dah tuan-tuan. Telinga dia dengar. Belum lagi kehidupan nikmat yang Allah bagi, cepat kita tulis tuan-tuan. Cepat sebut selama 100 kurang daripada 5 minit. Try tuan-tuan. Bila tuan-tuan boleh buat benda ni, tuan-tuan akan mula berubah kepada apa yang disebut banyak menghargai. Sebab syukur ni step pertama sebelum kita nak menghargai. Datangnya syukur, datanglah penghargaan. Datang penghargaan, datanglah juga mula mencintai. Itu step dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak syukur, susah nak menghargai. Bila tak menghargai, tak akan datang menyayangi ataupun mencintai. Bila dah dapat cinta, segala-galanya benda dah kita sayang tuan-tuan, dah cinta, segala-galanya positif aja tuan-tuan. Orang yang sentiasa positif aja tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya, dia bersyukur ke tak bersyukur? Ui, tinggi syukur dia tuan-tuan. Sebab itu step dia. Kan kita biasa dengar, tuan-tuan, positiflah tuan-tuan. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, yang buat, semuanya menjadi doa. Positif dia, Syekh, positif. Dr. Muhaya lagi banyak cakap tuan-tuan tentang positif, betul? Soalan yang sebenarnya, senang ke nak sentiasa positif dia 24 jam? Senang? Susah tuan-tuan. Rupanya tips dia, syukur. Itu pangkir dia. Dapat pangkir, ujung dapat. Syukur. Dengan syukur kita mula menghargai. Dengan menghargai kita menyayangi ataupun mencintai. Dah cinta, segalanya akan baik je, dah positif je. Faham tak faham ni tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan tengok saya macam tak pernah tengok orang handsome? Saya pun muskil juga, tak faham tak tidak tuan-tuan. Boleh faham ya setakat ni? Syukur. Barulah tuan-tuan rezeki tu berkat. Allah nak tambah-tambahkan sangat, kata Allah. Ini banyak sangat komplain dalam hidup tuan-tuan. Allah, mana nak dapat redanya? Mana nak dapat berkat? Setuju ke setuju tuan? Dan yang terakhir, buat tuan-tuan pun nampaklah kelisah dah. Rasa macam yuk kena kalahkan je dengan tu.
Contoh yang terakhirlah saya sebut. Tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan, tanda dia bersyukur, tanda dia bersyukur selain dia pada positif dia 24 jam. Dia sentiasa memberi ekstra. Cuba sebut. Beri ekstra. Tuan-tuan akan dapat balik ekstra. Beri lebih lah. Makcik oi. Beri ekstra. Beri lebih. Tuan-tuan beri ni duit aja ke? Assalamualaikum. Beri ni duit aja ke? Tidak. Fokus bagi lebih. Cinta bagi lebih. Duit bagi lebih. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat lebih juga. Allah tidak pernah tipu. Tuan-tuan, kita ambil contoh yang real. Contoh kekeluargaan lagi lah. Kan saya kata-kata saya minat isu kekeluargaan ni tuan-tuan. Tuan-tuan, nak tak isteri kita sentiasa lembut, cakap dengan kita, balik rumah, hidangkan, minum, pakai pula seksi, jalan pegang tangan, malam-malam manja dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, nak tak isteri kita macam tu tuan-tuan? Assalamualaikum. Nak ke tak nak tuan-tuan? Nak ya? Soalan yang realnya, dapat ke tak dapat? Berhayal memanglah, berkhayal tuan-tuan. Tapi soalan yang realnya, dapat ke tak dapat? Hidup. Nak tahu pasal apa tuan-tuan tak dapat? Sebab tuan-tuan tak bagi ekstra. Sebab orang kampung teman sebut, what you give, you get back. Oh, jangan main orang teman. Orang kampung teman London tuan-tuan. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Iyalah tuan-tuan, lebih kurang dengan isteri tuan-tuan, cakap kasar, tak pernah nak bos, nak sebut sayang, jalan pun tak pimpin tangan, asyik lepak kat mamak aja tuan-tuan. Diulinya mamak tu sebut tuan-tuan. Minum air mamak, roti mamak tuan-tuan, cendui mamak tuan-tuan. Habislah tuan-tuan, semua disuka mamak berbanding makanan bini dia. Itu sebab bini pun bagi lebih kurang, sebab kita bagi tak ekstra. Faham ke faham? Cuba tuan-tuan bagi ekstra tuan-tuan. Fokus kat dia, pegang tangan, cium dia. Nak bagi khoja terpeluk 7 saat. Fazilah Kamsah kata jangan lebih, lain jadinya. Cakap lembut, belanja makan. Hei tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat balik macam mana yang tuan-tuan bagi. Iya. Puan-puan, nak tak suami puan-puan bahasanya lembut. Lepas tu candlelight dinner. Hui. Kan, jalan pimpin tangan, kan, romantik dengan kita, belai kita, kan, jalan sama-sama, makan suap, isteri-isteri kat belakang. Nak ke tak nak? Suami macam tu nak? Tak nak? Nak? Dia kata nak. Soalan yang betulnya, dapat ke tak dapat? Makcik weh, tak dapat. Makcik tak tahu pasal apa tak dapat. Dah dapat tahu jawapan kenapa tak dapat? Sebab makcik tak bagi ekstra. Kan, pakai baju kelawar. Kan, ikat lampu tocang macam Jepun, timun 2 biji kat sini, belak sejuk. Nak bagi ekstra kat suami tu tak? Suami balik rumah, tengok bini, tengok langsui. Tengok bini, tengok langsui. Lebih kurang je. Contoh. Cakapnya kasar, asyik makan dengan cucu je tuan-tuan. Suami tak dibelainya tuan-tuan. Cakapnya pula kasar, tak ada hidang, tidak ditanyanya apa cerita. Akhirnya suami pun macam tu lah, lepak mamak lah. Kita kena bertindak sama-sama ni. Bukan salahkan isteri, bukan salahkan suami. Salahkan diri kita masing-masing. Kan kita dah belajar tadi, kuasa menyalahkan diri sendiri. Dan kita yang memulakannya dengan membagi ekstra, kita akan pasti akan dapat ekstra. Itulah namanya berkat rezeki kita. Dan Allah redha. Sama juga macam duit tuan-tuan. Ada kawan teman ni, banyaklah juga ahli-ahli korporat. Dia tuan-tuan, Masya Allah, ada 10 bisnes. 10-10 menjadi. Semua rekod bisnes dia juta setahun. 10 juta. Tuan-tuan tahu berapa dia bagi sebulan? Dia sedekah orang, tuan-tuan agak berapa? 1 juta. 1 juta tuan-tuan. Ini memang kaya betul lah tuan-tuan.
Dia bank in tuan-tuan, ni rumah anak yatim, ni rumah ibu tunggal, ini biasiswa pendidikan ni, 1 juta sebulan. Tuan-tuan tahu berapa income dia sebulan? Paling kurang 10 juta saya yakin. Sebab satu balas 10, tapi saya rasa lebih lagi. Kaya betul tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, itulah dia bagi ekstra. Okay, saya simpulkan balik supaya tuan-tuan faham apakah dia masuk berkat, apakah dia masuk redha Allah. 5 benda yang saya sebutkan tadi-tadi sebenarnya tuan-tuan, yang pertama ulang balik, hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia. Nombor 2, kuasa menyalahkan diri sendiri. Nombor 3, menerima hukum kesengajaan. Nombor 4, bersyukur. Yang nombor 5, bagi ekstra. Sebenarnya saya dah compilekan kepada maksud yang senang pada mukadimah ceramah saya sebut tadi, ketika mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhar. Ya Rasulullah, kau ni telah diampunkan dosa kamu terdahulu dan terkemudian, kenapa susah-susah sedekah pada orang, bagi ekstra pada orang? Qiyamulail pula tak putus-putus sampai bengkok kaki rakaat pertama habis surah Al-Baqarah. Sampai Ibnu Abbas duduk belakang ingatkan dan berjemaah, habis surah Al-Baqarah legalah kan, boleh boleh rukuk. Tengok-tengok sambung pula Ali Imran, kenapa kau buat macam ni Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak nakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nak jadi hamba, buat 3 benda tadi. Kuasa hilangkan Tuhan-Tuhan selain daripada dia, kuasa menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya menerima hukum kesengajaan. Buat 3 benda ni, dia akan jadi hamba, bukan tuan. Abdan syakur, hamba yang bersyukur. Apa dia buat? Pertama bersyukur, yang kedua dia bagi ekstra. Itu sebab Nabi hidup tak ada komplain, kerana dia menjadi hamba yang bersyukur. Faham ya tuan-tuan? Itulah kesimpulan tentang tajuk kita pada malam ini, yang tuan-tuan bagi tabur saya entah apa-apa tak tajuknya, iaitu keberkatan rezeki keretaan Allah dengan cara jadilah hamba yang bersyukur. Saya rasa cakap syukur sekali tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya pun macam nak makan saya je, kepala teman pun dah bertukar jadi bola agaknya tuan-tuan. Jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, kebetulan saya ada bawa oleh-oleh sikit tuan-tuan. Kat tangan saya ni ada DVD. DVD apa? DVD ni namanya Mabah. Namanya apa tuan-tuan? Mabah tu singkatan daripada Mabah. Ma tu mendidik anak, bah tu berinspirasikan Al-Quran hadis. Mabah. Mabah juga tuan-tuan singkatan daripada mama dan abah. Mabah. Ustaz, kenapa tak bah ma? Sebab dalam Islam ni mama diutamakan 3 kali. Mak kamu, mak kamu, mak kamu, barulah bapak kamu. Itu sebab sunat kahwin 3 tuan-tuan. Tak ada. Itu gurauan. Cerah biji mata ya. Tuan-tuan, dalam DVD Mabah ini ada 71 video klip. Berapa video klip tuan-tuan? Mewakili 71 permasalahan keibubapaan. Mewakili 71 permasalahan keibubapaan. Satu video klip lebih kurang 3 hingga 4 minit. Dan mewakili satu permasalahan. Maksudnya ada 71 permasalahan keibubapaan dalam mendidik anak-anak. Antaranya masalah anak yang susah bangun pagi sendiri, nak buat macam mana. Kemudian masalah masalah anak yang segalanya perlu ditukul dan tidak berdikari, nak buat macam mana. Masalah nasihat ibu bapa yang tidak berkesan dan backfire semula nasihat tersebut kepada mak bapa yang menasihat, macam mana nak buat. Masalah anak yang cemerlang tanpa memerlukan khidmat orang gaji, tanpa perlu hantar kepada tuition dan tanpa perlu menghantar kepada kem-kem kecemerlangan cuti sekolah yang dapat menjimatkan duit yang banyak, macam mana nak buat. Ada 71 lah permasalahan tuan-tuan, nak cerita satu-satu lambat pula. Kalau tuan-tuan ambil DVD ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok berkualiti studio, gambar dia jelas, audio dia pun berkualiti studio, tuan-tuan tengok, tuan-tuan faham dan amalkan, anak tuan-tuan jadi anak yang soleh-soleh dan cemerlang tuan-tuan, tanpa menggunakan khidmat orang gaji, tanpa perlu hantar kepada tuition yang boleh jimat duit banyak, tanpa perlu hantar kepada kem-kem cuti sekolah. Berapa nilai yang tuan-tuan nak bagi kepada DVD ni? Assalamualaikum. Teman tanya ni,
Teman tolong jawabkan. Tidak penilaian harganya. Apakah lagi yang lebih menilai bila anak soleh-soleha dan cemerlang dan tak ada vision pula tu. Disebabkan tidak ternilai harganya. Maaf, teman tak nak jual. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi ramai mak bapak yang kecewa, saya tahu. Ustaz, saya tahu tidak ternilai harganya. Tapi saya ada masalah banyak, Ustaz. Saya paksa Ustaz tolong jualkan nilai tersebut. Ramai mak bapak yang cakap macam tu. Saya terpaksa angkat balik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari DVD ni kat pasaran, taubat tak jumpa. Sebab apa? Sebab saya pengedar dan penerbit tunggal. Tuan-tuan tak akan jumpa. Dan kalau tuan-tuan follow page saya dah 1,000,000 lebih tu, tuan-tuan akan tahu berapa saya jual DVD ni kat pasaran online, iaitu RM300. Dan habis di pasaran sebab orang tahu kebekesanannya dan powernya. Dah masuk cetakan ke-6, nak masuk cetakan ke-7, ke-6 dah nak habis. Saya tak tipu masjid ni tuan-tuan. Tapi disebabkan tuan-tuan masih setia sampai ke ujung, wajah tuan-tuan pun wajah ahli syurga tuan-tuan. Ingat pesan saya, jangan makan anggur lama sangat. Ingat tadi pesanan awal-awal tadi, malam ni je tuan-tuan, jarang benar saya bagi harga macam ni. Nilai dia jatuh gila-gila tuan-tuan. Harganya hanya RM30 sahaja untuk 10 orang yang pertama sahaja. Stok tak berapa banyak dah tuan-tuan. Boleh dapatkan lepas solat isyak. Di luar sana ada pembantu saya tunggu, pakai jaket hitam, kat dalam dia baju Melayu warna pink. Untuk 10 orang yang pertama je tuan-tuan, supaya jangan berobot sangat, tulis nama dulu, nombor telefon dan email. Nombor telefon dan email tuan-tuan. Pasal apa? Saya nak keep in touch dengan mak bapak yang cemerlang macam ni tuan-tuan. Ya? Saya tak kisah kalau tuan-tuan tak beli. Tapi kalau tuan-tuan tak jumpa lagi harga macam ni, anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan tak selesai masalah, jangan salahkan aku tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu je tuan-tuan. Selamat menjadi hamba Allah yang bersyukur. Aku lukau di hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum wa lisa'ilil muslimin wa muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.